Halo, kembali lagi bersama saya Pengumpul Mobil. Hari ini saya mau mengumumkan berita bahagia. Jadi akhirnya Subaru GC saya telah selesai di-rebuild, telah selesai di-refresh. Hari ini sudah selesai cat juga. Hari ini saatnya di dyno. Di dyno itu kita rapiin mappingnya. Bukan tujuan saya buat balap. Jadi saya bangun mobil ini bukan buat kenceng-kencengan. Yang penting saya enak bawa harian. Kalau ada orang mau mepet, saya bisa agak cepat sedikit. Ya itu namanya buat balap, Jack. Enggak buat balap. Jadi agak cepat-cepat aja dikit. Minimal bus 1 bar, 1,5 bar udah cukup. Yang penting enak dipakai, enggak nyusahin. Jadi ini kan mobilnya kita bilang mobil kolektor. Meskipun pintunya masih kebanyakan ya, gitu ya. Sebelum kita las pintunya, enggak deh. Pintunya kita akan tetap biarin 4 pintu. Ya, kita lihat hasil dyno-nya gimana, berapa WHP. Kita ngomongnya WHP ya, bukan on engine ya. Selain dari Subaru ini dyno, tertarik lagi kita sama satu mobil. Apa tuh? LCGC yang tak lagi pelan. Mana, ya kan? Mana mobilnya? Jadi kalau kalian lihat Brio warna putih, ya kan? Hati-hati sama mobil ini. Mana mobilnya? Ini. Oh, ini. Jadi jangan tertipu sama silumannya dia. Velgnya ini hanya tipu muslihat. Taruhan BPKB kelar, nggak bisa pulang rumah kau. Marah bapak mama kau pasti. Nah, ini buatan dari YAG Auto Teknik. Kalau nggak salah, YAG Auto Teknik atau YAG Woksa. Nanti kita lihat. Nah, di bengkelnya Mas Wawan ini juga dia sekarang udah mulai buat piping-piping aluminium. Jadi teman-teman yang kayak mobilnya FK8 CV Turbo lah. Kita ngomong kalau dia CV Turbo, mau bikin suara encus-encus pakai blow off, bisa tanya-tanya langsung ke Mas Wawan ini. Mas Wawan ada IG-nya di sini ya? Ada IG-nya, IG-nya nanti saya masukin. Ini LCGC yang tak lagi pelan. LCGC itu singkatan apa? Low Cost Green Car. Jadi mobil ini, engine-nya di-swap, masih pakai keluarga yang sama, bawaan dia kan L12. Iya. Ini diganti dengan engine-nya L15, kepunyaannya GK5. Nah, dipakai... Transmisi udah pasti manual, pakai turbo. Nah ini udah pakai GT28, tapi yang pasti speknya bukan standar. GT28 kayaknya speknya spek rally, jadi dari bawah udah ngebus. Jack, ini apanya Jack? Ini intercooler, ini oil cat tank. Apa ini? Gak paham aku. Nah ini nanti kita tanya, apa ini? Tanya aja sama yang punya. Ini apa nih? Ini apa nih? Arahnya ke Furel. Iya. Mas Wan, langsung apa? Tangki bensin ya? Tangki bensin ya? Serius di depan tangki bensin? Iya, tangki bensinnya, intengnya dibuat di depan. Jadi tangkinya cuma di depan doang. Kurang ajar nih memang nih. Dia sekecil gini jalan kemana ya? Sekecil gini langsung masuk ke FPR ke mesin. Tujuannya kan dia mobilnya buat drag, nggak buat harian juga kan? Jadi buat beret lebih ringan dan jalan bensinnya nggak lama, nggak ganggu supply bensinnya. Ya sekedar gitulah yang saya tahu. Di bagian dalamnya juga masih pakai standar, nggak neko-neko nih. Nah, jadi dalamnya pakai model kayak Pak Petani. Apa tuh? Jadi OMC. Jangan kalian tanya PDM box budget coy. Engine cut off, fuel pump. Jadi dipisahin satu persatu. Di dashboardnya nyala semua ya Mas ya? Dashboard semua nyala. Dashboardnya cuma takometer doang itu? Ya takometer, tapi yang kayak lampu-lampu gini lah. Nyala semua nih. Gitu. Coba nyalain. Nih. Kalau kata teman saya, pakai RPM begini gede, berarti harus perhatiin tuh busnya berapa. Kayaknya ini di 8000 gopek deh. Ini 8000 gopek shifting, 8000. Horsepower-nya harusnya dikejarnya dimintanya tuh sekitar 400. Tapi kita nggak tahu, untuk 300, nggak usah 300, untuk 200 aja mobilnya kencang banget. Iyalah, mobilnya kecil banget. Iya, kita ngomong apa sih mobil ini 300. Nanti kita lihat dyno, gimana sih suara VTEC diturboin, kita dengar sama-sama. Sambil menunggu si biru, kita siksa dulu dia lari-lari hari ini ya. Nah, ini yang kemarin viral mobilnya gara-gara lo jadi emran kan? Iya, gara-gara gue jadi emran, ditebas 2 jejet, sakit hati ya gue. Jadi aku sakit hati, aku kasih dia dyno. Di atas langit masih ada Om Hakim. Iya, di atas langit masih ada 2 jejet punya Om Hakim. Alteza 2 jejet. Kapan-kapan kita... Tapi kita harus ingat. Lihat mobilnya boleh 2 jejet itu 3000cc. Ini? 2000cc. Pernah dengar pepatah nggak? Apa? Winning is winning. Winning is winning. Tapi, ya dari itu juga saya udah berbisnis sama Om Hakim. Om, Altezanya boleh nggak gua review Om? Wih, mantep tuh. Boleh, Jack.
boleh nggak gue masukin pasir di mesinnya om? Boleh. Jangan Jack, karena ya kira-kira begitulah. Kita lihat dynonya hasilnya sampai gimana. Saya juga penasaran. Kita dengar suaranya, peak powernya itu berapa? Kita lihat semua. Oke? Okay? Oke, okay, kita tunggu dynonya ya. Iya, kita tunggu dynonya. Nah ini lagi ada masalah nih, masalahnya apa Jack? Masalahnya uangnya kurang. Enggak. Jadi ini, habis di dyno ini ya nih. Nah ininya tuh apa, lu ngerti nggak? Ininya mau lebih jelas Om Togi. Kau tahu aku gimana kan? Muka kelihatan pintar tapi otak idiot. Nanti kau tanya langsung sama dia. Ya Om, gimana Om? Ada, ya ini ada yang aneh sih di 6,5-nya. Grafiknya ada yang aneh, di bus 6,5 tuh di bus Hayapolo sama aja, makanya mau dicek, kita mau denger siapa tahu ini knocking atau apa, pakai alat yang ada buat, ada alat buat dengerin knocking ya? Ada. Itu kayak punya dokter gitu bukan? Iya, kayak ya mikrofon aja kita taruh di mesin. Gila, pertanyaan gua bodoh banget ya. Ya udah kita lihat aja loh, Mi. Nah, iya, lihat aja alatnya. Oke, oke. Tadi alatnya yang mana sih? Oh, nanti colokin ke telinga. Ke telinga lu yang bener ya. Dong. Serius. Iyalah. Ini buat para subscriber kita biar edukasi juga nih. Oh, alatnya kayak gini doang. Paham enggak, Jack? Paham. Paham lu kosong mukanya. Ya, kosong enggak ngerti. Wih, 4 jam aku cuning, kayak profesor kan cuning, jam mesin, selesai. Hah? Kalau buat cuning mesin jam, yang salah buldernya. Lah, mesinnya gak reliable. Intinya lu gak pernah salah. Ya, intinya gua gak pernah salah. Oh gitu alatnya ya? Bilang, oh gitu alatnya. Oh, begitu alatnya. Emang begitu doang? Om serius om? Enggak serius, telinga. Masa masuk telinga gitu doang? Ya kan nanti ada modulnya. Ini kita dibegoin nanti. Enggak serius om, gimana? Kan ada modulnya tuh. Oh, itu soket. Di sini. Ini soket loh om. Ini soket. Soket coba lihat mana, kasih lihat. Nih, masuk ke kuping. Oh, kita emang gitu. Buat dengerin. Ya itulah, kita tunggu kelar aja dan kita dibodoh-bodohin di sini. Oh, ternyata alatnya gini. Iya. Kayak gini nanti ini. Dari dengerin di kuping. Dari alat ini kedengeran tuh ada knocking-nya. Nah, kalau ada knocking jadi gimana dong, Om? Tergantung kita lagi dengerin Spotify apa enggak. Ih, serius, Om. Kita pilih channel Spotify apa-apa. Jack, sama Om Togi gak serius nih. Masa jawabnya dengerin lagu Spotify, itu buat Spotify. Memang nih nakal nih Papi Togi nih. WhatsApp-nya udah mau ganti jadi begini nanti. Gak begini lagi. Om, main game apa tuning Om? Ya, yeah, dia mau main game gimana nih. Akhirnya kita sudah dapat kunci emas J
jawabannya. Jadi selama ini saya mau pakai mobil ini cuma pakai bus 1. Bus 1,7 itu saya hatinya was-was karena saya belum tahu tenaga mobil ini dan enggak tahu juga masalah di mobil ini engine-nya seperti apa. Terjawablah di dyno ini. Jadi awal run memang tenaganya 261 wheel horsepower ya kita ngomong ya. Iya. WHP 261 WHP tapi ada knocking. Karena mendengar knocking. Knocking itu apa? Coba. Knocking itu ngelitik. Jadi gimana? Tik 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 tik. Nah, enggak lah kayak gitulah knocking. Ya. Jadi Pak Togi, papi kita dengan sigap langsung menurunkan timingnya. Menurunkan timing otomatis tenaganya turun sedikit. Tetapi tidak berlaku terlalu banyak karena mobil ini power bandnya bagus. Power band itu apa? Pasti pada tanya kan? Iya, apa itu? Nanti saya jawab satu persatu. Enggak, begitu timingnya diturunin, tenaganya jadi 253 wheel horsepower. Oke. Tapi tenaganya bagus. Jadi kalau biasa, kalau mobil turbo saya yang satu lagi, dia dyno set, begitu ada turbo dia baru naik gini, sap gitu kan. Pas ngebus gitu ya? Pas ngebus, tapi kalau mobil ini stabil. Makanya kenapa di jalan raya itu mobil ini bisa laju dengan bagus, laju dengan kencang, kita nggak usah bawanya susah payah, bisa oke. Nah, itu berkat dari susunan rasio, susunan engine, nggak terlepas dari riset. Jadi mobil ini meskipun 250-an, ya di bawahnya ya enak banget, kecuali kita main trek panjang ya. Iya. Kalau kita treknya 400 meter, 500 meter, mobil ini cukup banget. Jadi untuk di street, kita gas-gas tuh enak banget. Gue mau nanya boleh nggak? Apa? Tadi kan lu bilang ini timingnya diturunin. Ya. Artinya apa sih itu? Timing, Om Togi. Timing apa sih, Om? Timing itu pengapian ya? Pengapian beneran Om, jangan buru-buru. Pengapiannya dikurangin. Jadi kalau di RS King itu biasanya orang RS King itu apa sih Delco ya? Yang di stel magnet, magnet. Nah, biasa kalau di RS King itu magnetnya di stel. Kalau nggak ada stelannya lagi di bor. Jadi supaya lebih minus. Oh, timing itu timing Delco-nya gitu. Iya, timing Delco-nya. Jadi Om Togi turunin. Nah, kenapa mobil ini tidak bisa gede banget lagi? Karena ECU-nya saya masih tetap mempertahankan Power FC. Power FC itu Apexi. Apexi. Ya masih pakai joystick settingannya. Okay. Yang kayak tadi Om Togi lagi main Game Boy gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, karena itu period correct buat mobil ini. Karena kita bilang mobil ini itu mobil investasi ya. Saya bukan mobil buat gila-gilaan. Kalau mau buat gila-gilaan ya gue tinggal beli satu Evo, gue comfort habis-habisan. Gue beli Lancer gue comfort. Nah, itu gue habis-habisin mobilnya enggak apa-apa, tapi ini kan ibaratnya mobil investasi. Jadi yang penting saya bisa bawa enak, bisa bawa ya nyaman lah, enggak usah terlalu kencang gitu. Jadi tadi HP lu tuh 253. Tadinya 261, kok enggak, kemana aja? Enggak, hasil akhirnya kan 253. Iya, 253. Itu busnya berapa? Busnya 1,7. 1,7. Berarti kalau bus pas lagi run gitu 1,7 bisa dong? Bisa bus 1,7. Kemarin kan kita ngebus cuma 1,3. 1,5 gitu. Tunggu, 1,3 yang lu kena tebas Om Hakim? Iya, gua kena tebas Om Hakim tuh 1,3. Jadi, kalau besok lu pakai 1,7 kena tebas, udah beda dong. Om Hakim pistonnya ada 6 coy, ini 4. Piston dia tegak. Ngamuk. Punya saya tidur. Kan beda cerita lagi. Ya. Jadi intinya pengepul kalau kalah tetap ada alasan. Ya. Kalau menang sombong. Gua baru mau ngomong. Kan gitu. Tetap alasan ya. Iya, sebelum kau ngomong aku udah ngomong duluan. Balik ya, lagi mobil ini mobil investasi. Iya. Berarti jadi investasi saya bakalan lu jual. Hah? Bakalan lu jual. Ya kalau harga cocok ya kita pikirkan ya. Berapa? Enggak lah. Enggak gua jual. Janganlah. Jadi mobil ini mobil kesayangan saya juga. Jadi kita biarin aja apa adanya, period correct, engine bay-nya enggak saya wear tag. Karena waktu juga enggak cukup ya. Saya bangun mobil juga banyak. Biarin dulu. Jadi saya 2020 ini setelah dari FC, FD, ini semua saya benerin dulu, balikin standar, semua udah enak. Nanti ada baru 2022 kali ya. 2022 lah. 2022 nanti kita wear tag. Iya dong. 2021 dong. 21 kerjaan kita udah banyak banget. Oh. Jadi 2022 kita wear tag ini, wear tag itu. Jadi ada steppingnya gitu. Okay. Jadi enggak keluar uangnya deras banget apalagi pandemi Covid gini kan. Tuh. Emang kirain gua melihat tuyul. Bisa tiba-tiba langsung. Lu kan ngepet. Kaget gua. Mak jam. Gua kirain mobilku tambah nos. Ngomong-ngomong yang mengenai Kelok 9 itu kayaknya ada keterlambatan gitu. Kelok 9 terlambat. Terlambat ya? Terlambat. Jadi kayaknya kita nanti deket road to IMS Pekanbaru aja. Iya, bos kalian jalan tetap ada kan? Tetap pasti ada. Oh, yes. Nah, udah selesai dari ini kita mau lihat LCGC yang tak lagi pelan. Kita dengar suara jeritan engine-nya itu gimana. Om, terima kasih ya, Om. Iya. Nah, itu yang punya Bening Motorsport tuh, Om Purba. Om, terima kasih, Om. Terima kasih. Gua kira lu mau promoin ini bengkel biar dapat endorse. Hah? Enggak lah. Jangan, ya. Om, enggak usah endorse, Om.
Siapa Mas, juga yang mau ngasih ya, Om? Iya, Om. Enggak usah endorse, Om. Diskon aja, Om. Ya udah. Oke. Ya, jadi kita sampai di sini saja. Kita udah ada antrian satu lagi Brio Turbo. Tadi dia udah ngalah buat mobil kita naik duluan. Karena saya juga enggak tuning habis-habisan kan. Ya. Saya cuma tuning basic jadi doang. Jadi buat punya yang punya Brio, mohon maaf ya karena ya. Nyelak. Karena nyelak ya. Ya udah, kita tunggu Brio-nya ya. Kita tunggu Brio-nya, running-nya sampai segimana. Dadah.